Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron terbaru SCTV Rindu Bukan Rindu yang akan tayang perdana tanggal 30 Januari 2022. Sudah semakin penasaran ya guys dengan bagaimanakah cerita dan juga sinopsis dari sinetron Rindu Bukan Rindu yang sepertinya akan ada pertukaran di mana Rindu dan juga Suci kali ini benar-benar akan bertukar tempat karena suatu tragedi besar yang menimpa mereka berdua. Gimana pada akhirnya setelah tragedi tersebut, Suci yang diperankan oleh Haiko dan juga Rindu yang diperankan oleh Oji kali ini benar-benar akan berubah peran masing-masing setelah tragedi tersebut. Wah, kira-kira akan seperti apa ya guys keseruan dari sinetron Rindu Bukan Rindu ini, apalagi kita akan benar-benar melihat kembalinya Haiko van der Vecken untuk menjadi pemeran utama di sinetron tersebut. Wah, akan semakin penasaran ya guys, apalagi sinetron ini benar-benar mengambil latar di Jepang yang membuat suasana benar-benar semakin romantis dan benar-benar semakin berkesan di hati pemirsa SCTV. Pastinya kalian semakin penasaran ya guys, kira-kira bagaimanakah episode perdana sinetron Rindu Bukan Rindu yang akan tayang 3 hari lagi. Dan bagaimanakah ya guys kesan di episode perdana antara Suci dan juga Rindu, yang juga akan ada Erel dan juga Devan. Pastinya akan semakin penasaran, saksikan Rindu Bukan Rindu yang akan tayang perdana tanggal 30 Januari 2023 tentunya hanya di SCTV. Terima kasih dan sampai jumpa.